Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih apa yang disebut video sinematik? Mungkin beberapa dari kalian sudah sering melihat ada video sinematik di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan platform-platform media lainnya. Nah, sedangkan definisi sinematik itu sendiri yaitu adalah terbuat dari dua kata. Yang pertama itu kinema, dan kedua yaitu grafein. Dimana kinema itu artinya adalah gerakan, dan grafein itu membuat. Dimana dapat diartikan, sinematik itu adalah sebuah ilmu terapan yang membuat dan menangkap gambar, lalu menggabungkan gambar-gambar tersebut menjadi sebuah rangkaian cerita yang dapat menyampaikan sebuah ide. Lalu bagaimana dengan video sinematik? Nah, video sinematik itu sendiri adalah sebuah gabungan gambar yang sengaja dibuat atau dimaksudkan untuk menyampaikan ide atau cerita-cerita tertentu. Nah, pertama membuat video sinematik tentu harus siapkan peralatan. Peralatan wajib yang harus kita bawa atau kita miliki saat membuat video sinematik yaitu kamera, karena kameralah yang berfungsi untuk menghasilkan gambar. Nah, di sini sebenarnya dalam membuat video sinematik itu tidak hanya bisa memakai kamera DSLR seperti ini, DSLR, maupun kamera mirrorless yang sekarang lebih trendy seperti ini, maupun saat ini kalian bisa membuat video sinematik juga dengan HP. Jadi pertama kamera, peralatan wajib yang harus kalian miliki yaitu kamera. Yang kedua, kalian harus memiliki konsep, karena konsep akan menentukan lokasi yang akan kalian pilih. Pilihlah lokasi yang bisa mendukung dan sesuai dengan konsep yang ingin kalian inginkan. Nah, di sini kami memilih lokasi di Pasar Apung, Sentul. Kenapa? Karena di sini banyak tempat-tempat yang bisa kami ambil sebagai footage yang mendukung dengan konsep kami. Yang ketiga, teknik pengambilan gambar. Di mana teknik pengambilan gambar ini sangat penting untuk dilakukan agar membuat video lebih terkesan sinematik. Yang pertama, komposisi juga harus benar, di mana komposisi ini dapat dipermudah dengan menggunakan rule of third. Apa sih rule of third? Nah, rule of third ini adalah gimana cara kita dari sebuah kamera itu untuk lebih mudah mengatur komposisi menjadi 9 bagian, di mana kita bisa menempatkan objek di posisi tengah atau center. Bisa juga kita meletakkan sebuah objek di sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, itu semua bisa dapat terbantu oleh garis yang namanya rule of third yang membagi 9 bagian. Nah, lalu jangan lupa juga untuk mengatur diafragma atau biasa disebut dov atau depth of field, di mana dov itu adalah tingkat seberapa fokus objek, seberapa jauh si objek dengan background dan seberapa jauh juga dengan foreground. Karena itu semua akan dapat mempengaruhi hasil dari video kamu. Yang keempat, yaitu agar dalam pengambilan gambar kalian tidak goyang. Nah, banyak kita temukan dalam seseorang videografer yang dalam mengambil gambar itu masih goyang-goyang. Nah, ada alat yang bisa membuat pengambilan gambar kita itu tidak goyang. Yang pertama ada stabilizer. Nah, stabilizer ini harganya cukup mahal di kalangan kita gitu, mahasiswa, karena dia bisa dibanderol dengan harga 2 juta ke atas gitu kan. Nah, tapi buat kalian yang tidak mempunyai stabilizer, kalian tidak usah khawatir. Kalian dapat memanfaatkan handle pada kamera, yaitu cara mengaplikasikannya yaitu dengan gantungan di leher seperti ini. Lalu kalian seperti ini, dengan cara ini ditarik secara penuh gitu, agar kencang. Jadi kalian bisa melakukan pengambilan gambar dengan cara seperti ini untuk mengurangi efek goyang. Nah, itu tips simpel dari saya. Yang kelima, yaitu gunakanlah software editingmu.
Jadi kalau kami di sini menggunakan software editing Adobe Premiere Pro. Kenapa? Karena menurut kami software ini cukup komplit untuk mengedit video-video kami. Namun bagi kalian yang ingin menggunakan aplikasi lain, tentu bisa. Kalian bisa menggunakan Final Cut Pro, Sony Vegas, maupun Windows Movie Maker, ataupun aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai. Yang keenam, yaitu Color Grading. Color Grading berfungsi untuk membuat hasil videomu itu lebih terlihat sinematik. Jadi kalian bisa menyesuaikan keinginan kalian dengan mengubah tone warna pada video kalian. Kalian bisa menyesuaikan warna, tone warna yang kalian inginkan. Yang terakhir yaitu gunakan garis anamorfik. Garis anamorfik itu sendiri adalah garis bar hitam yang biasanya ditempatkan di atas videomu dan di bawah videomu, yang berfungsi agar videomu lebih terlihat sinematik. Oke sobat, terima kasih telah menyimak video mengenai buat video sinematik. Semoga bermanfaat. Saya Reza Ardian Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.